Kelvin, kok lo bisa ada di sini? Ada dong, kan gue ditugaskan khusus untuk menghibur lo yang jarang liburan. Gue temenin lo nih, naik odong-odong. Lo liat kan tuh ada ikan nyulung-nyulung di dalam. Oh iya bener. Eh sini dong, masuk dong sama gue. Lo pasti bete banget juga kan? Ini aman gak nih? Aman. Ini kalau aman pakai pengaman dong. Iya. Yeah. Biar gak tenggelam maksudnya. Bisa gak sih? Ya, kita ya. Kita gak boleh deket-deket karena kita lagi sosial disconnect. Eh ini bawahnya bisa jebol gak sih? Wah, ini tipis loh. Ini sampai buat bocah tembus jatuh. Ini tenggelam. Mendingan di luar aja ya. Lu kayaknya ngobrol di sini nggak enak deh. Tahu. Ayo Chan, lu bisa nggak? Niki. Ayo gue bantuin. Aduh, nggak bisa deh, kuat banget. Ini dia bintang tamu kita kali ini, Chan Kelvin. Ada Nick, cuman gue emang lagi kuliah. Oh. Gue lagi bolak-balik Malaysia, cuman sekarang kan harusnya bulan April ini gue balik ke Malaysia, cuman karena di sana juga lagi lockdown. Karena gue ya udah stay di sini aja dulu. Gitu. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong panas ya. Iya ya. Ini kita pindah aja yuk ke dalam yuk. Ben, kita ya? Ke dalam ya. Ayo kita harus berdua. Baru. Enakan tuh berdua. Oh, selalu bareng-bareng. Iya. Alamak, ayo bentar. 1, 2, 3. Ya. Wah. Gue dari bawah, lo dari atas, beda ya? Iya kan gue di atas, lo harus di bawah dong. Masa dua-duanya di atas? Iya bener juga sih. Kok gue udah pake begini aja, Vivin? Kok gue ada di sini? Kok gue jadi pelayan? Gak bisa begini dong, Chan. Nah, ya ini tergantung, ini kenapa editornya bisa ituin kita di sini. Tapi lo cocok begini, Nick. Masa sih? Cocok. Oh jadi gue kalau jadi pelayan ini cocok, kalau gue jadi istri lo gak cocok? Ya itu sih bisa dipertimbangkan ya. Tapi pas lo begini, di depan ada cobek, gini-gini dagang gado-gado. Bisa kan? Oh iya, Chan Kelvin. Iya. Mantesan lo gak ada pacarnya, Chan. Lo agak aneh. Pakai punya saya, lepasin nggak? Wah, untung gue lagi banyak laporan polisi ya. Kalau nggak ada lo, habis lo. Iya, selamat doang nih, ambil nih. Ibeb, mbak-mbak balistanya galak banget lo. Nggak tahu apa dia ngomel sama artis huru-hara. Oh, gue telen lo. Ya Allah, ya Rabbi.